الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله وبالله وبفضل الله وإلى الله وعلى الله وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الْقُرْآنِ الكريم أَعُوذُ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العليم صدق الله الله كحادران كتاب المجلس إني Hadirnya kita di majlis ini dimudahkan, yang kita hadir di majlis ini kebetulan apa ditakdirkan. Ulangi kebetulan apa ditakdirkan berarti, kalau ditakdirkan ada sekian banyak orang yang ingin hadir di sini, lalu yang hadir hanya panjenengan semua di sini. Berarti hari ini sesungguhnya Allah telah memilih kita. Betul? Siapa yang yakin bahwa hari ini memang Allah menyengaja menghadirkan kita ke sini acungkan tangannya. Ketika Allah menyengaja menghadirkan kita ke sini bersama-sama di sini berarti Allah memiliki pesan untuk kita. Barangkali ada yang hadir di sini yang dari rumah memang sedang punya sebuah permasalahan yang harus diselesaikan. Barangkali yang hadir di sini adalah hamba-hamba Allah yang sedang memiliki hajat-hajat yang ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga barangkali hari ini yang hadir di tempat ini adalah hamba-hamba Allah yang sedang bertanya kenapa saya kok banyak sekali diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini di waktu yang sangat singkat ini, selawat Allah, saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara semuanya sebuah tema yang saya sebut dengan ketika Allah memilihmu. Apa? Diulangi bersama-sama apa temanya? Ketika Allah memilihmu. Sepakat? Ini kalau ke bawah kurang pas ya, harus di, harus di tengah terus ya, di sini ya. Kalau jalan-jalan enggak -jalan, boleh ya? Boleh enggak? Ke bawah boleh? Oh boleh, iya. Mungkin boleh ditampakkan terlebih dahulu. Nah, ketika Allah memilihmu. Insya Allah. Baik. Terakhir rahmati Allah Banyak sekali yang sharing ya Banyak sekali yang ngobrol dengan saya Tentang kehidupannya Dan dari yang ngobrol itu hampir semuanya mengatakan Sebuah pertanyaan Kang, kenapa harus saya yang diberikan oleh Allah sebuah ujian. Kenapa harus saya, Kang? Kan saya perempuan. Kenapa saya harus menanggung beban utang yang sangat banyak? Dan itu bukan utang saya, utang suami. Kang, bahkan suami saya pergi, Kang, ke Jogja. Saya di Semarang sendirian, Kang. Kenapa Allah begitu sama saya, Kang? Seakan-akan menyalahkan siapa Allah. Ada yang saring lagi, Kang. Saya disiram, disiram apa Bu? Disiram air, air Isa Isa itu namanya air apa? Air apa? Air yang bag, buat isah-isah itu? Air apa namanya? Bukan air comberan ya? Air apa? Ya, air itulah. Jadi air isah-isah diguyurin sama suaminya ke mukanya. Subret gitu. Kenapa harus saya kang? Ada lagi Masya Allah ketemu lagi seorang bapak-bapak habis ceramah. Beliau nangis, beliau megang tangan saya, Kang. Ada apa, Bapak? Doain saya, Kang. Kenapa, Pak? Rumah saya habis, Kang, disita. Kenapa, Pak? Karena saya punya tanggungan hutang satu setengah miliar, Pak. Bapak berhutang, bukan saya yang berhutang, Pak. Terus siapa yang berhutang, Pak? Yang berhutang adik saya, tapi saya yang nanggung. Sekarang saya nggak punya apa-apa. Anak sekolah saya nggak bisa biayain. Beliau nangis. Saya peluk beliau. Dan ketika saya peluk beliau, saya mengatakan, Pak, Allah sedang memilihmu. Allah sedang memilihmu. Jadi setelah kini rahmati Allah, ketika hari ini kita mendapatkan ujian-ujian dari Allah. Yang banyak ujian itu kepada kita. Itu sesungguhnya kalau kita melihat hampir semua orang dikasih ujian yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang suami yang sedang ingin mencintai istrinya tapi istrinya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang istri yang sedang senang sama suaminya, diambil oleh Allah suaminya. Ada seorang anak yang sedang sayang sama ibunya, diambil ibunya. Ada yang sedang berbisnis tapi bisnisnya bangkrut semuanya habis. Dan dari semua itu yang paling berbahaya bukan masalahnya, bukan ujiannya. Tapi yang paling berbahaya dari semua itu adalah prasangka buruk kepada Allah. Apa? Prasangka apa? Prasangka buruk kepada Allah. Siapa di antara saudaraku yang dirahmati Allah hari ini yang sedang diuji oleh Allah? Gak usah ngacung, kelihatan wajahnya. Sedang punya masalah. Kalau samping kiri saya kelihatannya masalahnya hutang ya. Oh, samping kanan saya kelihatannya masalahnya jodoh ya. Betul tidak? Yang paling berbahaya dari semua ujian yang diberikan oleh Allah. Saya ulangi lagi. Yang paling berbahaya dari semua beban derita yang ditakdirkan kepada kita bukan deritanya, bukan ujiannya, bukan musibahnya, tapi prasangka buruk kepada Allah. Betul, assalamualaikum, assalamualaikum, hati-hati. Kalau di dalam diri kita sudah ada prasangka buruk kepada Allah. Kalau di dalam hati kita sudah ada prasangka buruk kepada Allah, di sanalah kita sudah tidak bisa hidup dengan baik. Kenapa hidupnya seorang Muslim itu bukan pada takdir itu, bukan pada ujian, bukan pada pencapaian, tapi hidupnya seseorang itu karena ada satu saja, apa? Harapan. Betul? Assalamualaikum. Empat puluh orang punya harapan yang sangat besar. Untuk apa? Untuk menaklukkan sebuah kota. Terakhirnya mati Allah, kenapa saya sampaikan ini? Karena memang hidup kita ini selalu akan diberikan oleh Allah takdir dua, satu takdir ujian, yang kedua takdir apa? Nikmat. Betul? Nah ketika Allah kasih dua takdir ini, saudara kita rahmati Allah, maka saya ingin menyampaikan dengan sangat kuat kepada bapak ibu semuanya. Saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa sesungguhnya ketika bapak ibu hari ini dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak ibu sedang diberikan yang disebut dengan... Allah sedang memilih bapak ibu semuanya. Allah sedang memilih kita ketika di antara kalian, di antara bapak ibu, di antara saudaraku semuanya yang hari ini sedang ditinggal. Baru saja ditinggal oleh ayah dan ibunya, dikasih ujian oleh Allah, musibah oleh Allah, diambil ibunya, sesungguhnya Allah sedang memilih kita. Allah sedang tidak berbuat buruk kepada kita. Allah sedang berbuat baik kepada kita. Betul? Mohon maaf, saya agak ingin duduk, ingin apa jalan, ketemu sama teman-teman. Baik. Next. Boleh saya minta tolong di antara Bapak Ibu atau ada ada yang hadir ada nggak yang di antaranya hari ini sudah kehilangan ibunya? Ada? Acungkan tangan. Ya, Adik saya sini. Ke depan boleh. Tepuk tangan buat beliau. Namanya siapa? Watoni. Watoni. Waton. Masya Allah. Waton kalau bahasa Sunda ganteng. Jadi ini orang ganteng ya. Panjangnya apa? Rizki Watoni. Oh Rizki Waton. Tapi kalau di Sunda Rizki itu nggak jadi. Jadi Rizki Waton nggak jadi ganteng. Oh mohon maaf ya. Nggak 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 mohon maaf. Dek, De. Boleh saya sebut adik? Boleh? Ya. Kapan ibu meninggal? Kelas 2 SD. Hmm? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Berarti sudah tahu ibu ya? Sudah tahu ibu. Masya Allah. Kelas 2 SD kehilangan ibu, Masya Allah. Dan hari ini sudah mahasiswa semester? Semester 3. Semester 3. Ya. Menurut Panjenengan, Allah itu baik atau tidak? Allah itu baik nggak dengan Allah mengambil ibu saat SD? Baik, baik. Dari mana melihat baiknya? Tidak tahu baik ya. Intinya baik. Kalau dulu mungkin marah, tapi sekarang udah sadar. Dulu marah, kenapa ibu nggak diambil gitu? Oke sekarang gimana? Sudah sadar. Ya, Oke, tepuk tangan buat beliau. Dan insya Allah salah satunya nanti dikasih hadiah. Tapi hadiahnya nanti ya, rahasia. Betul? Rahasia ya nanti hadiahnya ya. Insya Allah. Silahkan duduk kembali. Mas Watan namanya ya. Masya Allah. Barakallah Mas Watan. Baik. Masya Allah. Baik, mari kita lihat. Mohon diklik dulu. Minta tolong. Saya bertanya. Ketika kita mau membangun bangunan 10 lantai. Berapa lantai? 10 lantai. Apa dulu yang kita bangun? Lantainya apa pondasinya? Ketika kita mau membangun 10 lantai yang dibangun pertama kali apa? Pondasinya. Bagaimana antara membangun pondasi dengan membangun lantai, lamaan mana? Membangun pondasi dan membangun pondasi itu begitu sangat kuat dan sangat berat. Jadi, sepuluh lantai yang akan dibangun itu, maka yang dibangun pertama kali adalah pondasinya. Sang arsitek bangunan itu, dia sudah menyiapkan bahwa bangunan itu harus sepuluh lantai, maka yang pertama dibangun adalah pondasinya. Dan kita, saudara, keinderaahmati Allah, kita punya arsitek kehidupan. Kita punya sang arsitek kehidupan. Siapa sang arsitek kehidupan kita? Siapa? Ulangi yang keras, siapa? Siapa arsitek kehidupan kita, siapa? Kurang keras, siapa? Siapa? Siapa yang mengurus kehidupan kita, siapa? Siapa yang mengatur kehidupan kita? Siapa ya, sang arsitek kehidupan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ingin, ketika Allah menginginkan kehidupan kita sepuluh lantai, maka yang pertama dibangun oleh Allah adalah pondasinya. Mari kita lihat, mari kita lihat ketika Allah ingin membangun lantai kehidupan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat, Nabi itu lantai kehidupannya sangat tinggi. Ya lu tidak ada yang mampu memberikan atau meninggikan, menyaingi ketinggian beliau dalam masalah apa kehidupannya yang sangat baik, yang sangat sempurna. Beliau sangat tinggi. Beliau adalah pemimpin nomor satu berpengaruh di dunia. Namun mari kita lihat bagaimana Allah meletakkan pondasi-pondasi kehidupannya. Usia beliau masih di dalam kandungan dua bulan. abu Abdullah. Ketika beliau masih dalam dua bulan dalam kandungan, meninggal siapa ayahnya Abdullah. Pondasi pertama telah Allah pancangkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kehilangan siapa ayahnya. Usia lima tahun beliau dipancangkan lagi pondasinya. Kehilangan siapa? Ibunya. Selesai? Belum. Dikasih lagi ujian dari Allah. Apa? Beliau disuruh mengembala kambing. Beliau disuruh berdagang. Beliau disuruh masuk ke dalam, ke dalam sebuah organisasi hipul pudul. Terus beliau terus melakukan aktivitas-aktivitas dakwah. Dan kita tahu selanjutnya beliau menikah dengan Khadijah. Lalu Khadijah meninggal dunia. Lalu beliau diembargo. masya Allah. Banyak sekali ujian-ujian yang Allah berikan sebagai pancangan pondasinya. Namun setelah selesai pondasi itu dibangun, maka lantai-lantai kehidupannya begitu sangat mudah. Surah mati Allah. Kalau kita lagi lihat Yusuf Alaihissalam, bagaimana Allah memancangkan pondasi kepada Yusuf Alaihissalam? Pertama, Nabi Yusuf Alaihissalam dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam apa? sumur, betul? Di dalam sumur, usia masih muda, dikhianati oleh saudara-saudaranya. Tapi memang Allah memilih beliau. Allah akan memilih beliau akan dinaikkan lantai kehidupannya. Setelah itu beliau jadi budak. Setelah itu beliau difitnah. Setelah itu beliau masuk penjara. Tapi setelah selesai pancangan pondasinya, beliau menjadi orang yang begitu sangat besar. Jadi saudara ini rahmati Allah Ketika hari ini kita mendapatkan ujian dari Allah Yang begitu besar don. Allah sedang memilih kita Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik Sepakat? Setuju? Assalamualaikum Saya mau tanya Masalah kita dengan Allah besaran mana? Ya sudah, Masalah kita dengan ruangan ini besaran mana? Ruangan ini dengan kota Semarang besaran mana? Kota Semarang dengan Indonesia besaran mana? Indonesia dengan negara ASEAN besaran mana? Negara ASEAN dengan dunia besaran mana? Dunia dengan matahari besaran mana? Matahari dengan super giant besaran mana? Super giant dengan galaksi masakti besaran mana? Galaksi masa dengan alam semesta besaran mana? Alam semesta. Galaksi masa itu cuma sedikit saja dibandingkan dengan alam semesta ini dan alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita bandingkan antara kita dengan Allah besaran siapa? Masalah kita dengan Allah besaran siapa? Kalau begitu kenapa kita harus takut dengan masalah kita? Ada Allah yang maha besar. Coba kita banjir dengan takbir hari ini, bahwa masalah kita kecil di hadapan siapa? Allah yang Maha Besar. Betul? Sebakat. Siapa yang hari ini meyakini bahwa sepulang dari sini insya Allah masalahnya selesai. Langsungkan tangannya. Kita punya siapa? Masalah punya siapa? Kalau Allah mengendaki hari ini selesai-selesai tidak? Baik. Kita yakini bahwa masalah kita kecil yang besar, siapa takbir? Kurang keras takbir. Takbir, takbir. Allah maha besar masalah kita kecil. Allah maha besar masalah kita kecil. Nah, saudara, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana caranya kita memaknai agar kita husnudan sama Allah? Agar kita berprasangka baik kepada Allah atas semua masalah-masalah yang kita hadapi, yang pertama kita harus yakin bahwa masalah itu diberikan oleh Allah kepada kita, karena Allah percaya kepada kita bahwa kita mampu. Kita apa mampu? Allah percaya. Allah percaya pada kita. Mbak, Allah percaya kok sama Mbak. Kalau sampai saat ini belum mendapatkan jodoh, engkau akan tetap dekat dengan Allah. Maka Allah berikan ujian itu. Bapak, Allah percaya walaupun Bapak banyak hutang, Bapak tidak akan jauh dari Allah, maka Allah kasih ujian itu. Allah percaya pada Mas, mbak yang hari ini kehilangan orang tua, Allah percaya kalau walaupun orang tua enggak ada, engkau tidak akan kehilangan Allah. Maka Allah kasih ujian itu kepadamu. Allah telah mengukur semuanya. Allah percaya kepadamu bahwa engkau mampu. Assalamualaikum. Sepakat? Allah percaya bahwa kita mampu. Kita bisa. Sehingga masalah ini hanya untuk kamu. Kenapa? Karena kamu mampu. Masalah ini hanya untuk kamu. Kenapa kamu mampu? Allah percaya, Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu dikasih oleh Allah kesusahan dalam membangun harta, mencari harta? Allah percaya, walaupun Bapak Ibu kesusahan, Bapak Ibu tidak akan jauh dari Allah. Allah percaya. Dan Allah mengajak Bapak Ibu untuk dekat dengan Allah. Itu caranya Allah untuk percaya pada kita. Allah percaya kalau dikasih ujian engkau kuat. Yang pertama. Baik, yang kedua. Lanjut yang kedua. Yang kedua. Ujian diberikan Allah kepada kita agar kita usnudhan kepada Allah... untuk membuat kita ini hebat. Untuk membuat kita ini kuat. Untuk membuat kita ini kokoh keimanannya. Seandainya Allah tidak terus memberikan ujian kepada Nabi Musa alaihissalam dengan berbagai macam ujian, maka saat Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan lautan, mungkin kata-katanya bukan kalla Inna Bukan itu mungkin kata-katanya. Tapi mari kita lihat. Ketika Nabi Musa Alaihissalam salam berada di depan laut merah. Di belakang ada apa di belakang? Ada tentara Fir'aun. Beliau di mana? Di depan. Semua pengikut-pengikutnya mengatakan bentar lagi kita mati nih. Bentar lagi kita akan meninggal nih. Tapi kata Nabi Musa kanlah. Inna ma'ayya rabbi sayahdin. Enggak. Rabku bersamaku. Kau bisa begitu? Ya. Karena sudah dilatih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ujian. Ketika Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam tiga kegelapan sekaligus. Apakah beliau putus asa ketika dalam perut ikan? Lah, tidak. Beliau tidak putus asa. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihi salam di sana? Justru beliau mendekat kepada Allah. Karena Allah percaya kepada Nabi Yunus. Walaupun engkau dalam perut ikan, engkau tidak akan jauh dari Allah. Dan insya Allah, Allah hari ini yakin percaya pada kita. Harus ditangkap nih pesannya. Bahwa kita yang hadir di sini, yang sedang dikasih ujian sama Allah. Allah percaya sepanjang dengan semuanya tidak akan jauh dari Allah. Betul? Betul? Allah percaya panjenengan semua tidak akan jauh dari Allah. Betul tidak? Masya Allah. Takbir. Takbir. Seberat apapun masalah yang kita hadapi. Sesulit apapun masalah yang sedang kita hadapi. Insya Allah yang hadir di majlis ini tidak akan jauh dari Allah. Amin. Itu membentuk hebat diri kita. Mari kita lihat yang ketiga sekarang. Maka oh ya kita lihat dulu ini tentang minyak kelapa ulangi kita tahu minyak kelapa bagaimana minyak kelapa ini terjadi di awal dari apa diawali dari pohon kelapa itu sendiri buah kelapa itu jatuh ke bawah Dar, jatuh setelah jatuh ke pohon kelapanya bilang buah kelapanya ya jatuh sudah ada. Tapi ternyata tidak cukup sampai jatuh. Kenapa? Doa dari buah kelapa ini ingin dekat dengan manusia. Ternyata setelah itu cetak, cetak, diapain? Dipukulin, dikelupas. Waduh, sakit sekali. Belum pohon buah kelapa ini mengeduh, mengadu sudah dipulah. Masya Allah dibelah, dicokel lagi. Lalu dicongkel, diparut. Mungkin kalau itu manusia, dia sudah mengatakan, waduh ini mau diapain lagi saya. Saya diparut apa? Diperes. Saya diperes diapain? Digodok, dipanasin. Masya Allah. Tapi ternyata dengan berbagai ujian yang dihadapi oleh pohon buah kelapa ini, Masya Allah setelah itu, saripati dari buah kelapa itu keluar. Apa? Minyak. Begitu juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita harus susnudan kepada Allah. Kita harus yakin kepada Allah. Rangkaian ujian, rangkaian musibah yang hari ini terjadi kepada Bapak Ibu semuanya. Itu adalah rangkaian di mana Allah sedang memeras kekuatan kita. Agar kekuatan kita keluar. Agar insan yang khairun nas itu keluar. Semangat. Setuju? Jika anda hari ini ada yang punya hutan dan belum lunas, sabar. Mungkin itu cara Allah agar manajemen kita keluar dengan lebih kuat. Jika hari ini ada yang bingung, aduh saya masih hutan, tapi saya pengin lepas dari riba, sabar. Mungkin ini cara Allah agar kita terus meningkatkan kapasitas. Masya Allah. Baik, kita lanjut. Kenapa Allah kasih kepada kita ujian? Kenapa Allah kasih ujian yang bertubi-tubi kepada kita? Mungkin karena Allah sudah menyiapkan tugas yang sangat berat untuk kita. Mungkin Allah sedang menyiapkan apa? Tugas yang sangat berat untuk kita. Sehingga karena sangat berat itu harus disiapkan terlebih dahulu. Mungkin nanti di antara panjenengan ini ada yang Allah jadikan jadi orang kaya. Yang orang kaya ini tidak pernah lupa sama Allah. Saya ingin kamu nanti hambaku menjadi orang yang sangat kaya di kota Semarang, tapi dengan kekayaanmu kamu tidak sombong. Karena itu kamu diuji dulu dengan kesusahan agar kamu bisa merasakan bagaimana orang susah. Kamu wahai hambaku, nanti aku akan kasih tugas untuk memimpin kota Semarang. Karena itu kamu hari ini diberikan banyak ujian-ujian agar kamu tahu. Sakitnya dari di masyarakat. Kamu, wahai hambaku yang hadir di majlis ini, engkau diberikan kesusahan, kehidupan, karena engkau nanti akan menjadi rektor agar kamu mampu untuk mendidik mahasiswa dengan sangat baik. Semuanya sudah disiapkan oleh Allah, tugas-tugas yang berat. Jadi, saudara, aku yang berbahagia. Ketika Allah kasih ujian kepada kita hari ini, sadari. Bahwa ujian itu untuk membuat kita hebat dan insya Allah mungkin nanti Allah akan berikan tugas yang sangat berat. Yusuf alaihissalam, Allah berikan tugas. Musa alaihissalam, Allah berikan tugas. Yunus alaihissalam, Allah berikan tugas. Semuanya Allah berikan tugas. Ketika dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Assalamualaikum. Sepakat? Setuju? Mungkin saudaraku, kenapa kalian diberikan oleh Allah beban yang sangat berat? Karena mungkin Allah ingin ada sebuah tugas buat panjenengan semuanya. Apa? Panjenengan semuanya yang hadir di sini yang masih mahasiswa, mungkin nanti Allah memberikan tugas untuk mengajikan orang tuanya. Mungkin Allah ngasih tugas kepada kalian untuk menghajikan kedua orang tuanya. Untuk membiayai anak-anak adik-adik kita untuk membiayai keponakan-keponakan kita. Sehingga hari ini Allah ngasih ujian yang begitu sangat berat untuk kita semuanya. Takbir. 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 Baik. Saya punya dua gelas. Anggap saja yang satu Brotowali yang satu teh manis. Mana yang mau diminum? Brotowali apa teh manis? Ini dianggap ya, semuanya air putih, dianggap ya. Ini ada air putih, eh air putih. Ini teh manis, ini brotowali. Yang mau diambil, yang mau diminum yang mana? Teh manis. Baik, diminumlah teh manis. Pagi teh manis, siang teh manis, malam teh manis. Dalam setahun, apa yang terjadi? Teteh manis, ya. Kencing batu, eh kencing batu. Kencing manis, diabetes. Di dalam hidup kita ada dua. Ada ujian, ada nikmat. Acungkan tangan yang ingin diberikan nikmat sama Allah. Acung. Alhamdulillah. Acungkan tangan yang siap dapat musibah. Cung. Siap dapat musibah nggak hmm, ada yang mau ya maunya apa nikmat saja padahal kalau kita hanya pingin nikmat nanti diabetes artinya apa ketika dikasih musibah protesan sama Allah maka saudaraku agar hidup kita kuat ketika Allah kasih musibah terima musibah itu siap jangan protes siap siap baik yang terakhir ikuti saya semuanya diangkat tangannya ke atas yang kanan simpan di dada kiri kita ikuti saya bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Insya Allah Ya Allah di hadapanmu sore ini hamba bersaksi hamba menerima semua kehendakmu takdirmu yang sedang Engkau berikan kepada hamba ya Allah. Hamba terima setulus hati ya hamba. sepait apapun, seberat apapun takdir itu. Hamba terima ya Allah. Hamba terima ya Allah. Asalkan kau ridho pada hamba. Asalkan kau ampuni dosa hamba. Asalkan kau dekatkan hamba kepadamu ya Allah. Hamba terima semuanya ya Allah. Hamba terima semuanya ya Allah. Hamba terima ya Allah. Semua takdirmu ya Allah. Semua kehendakmu ya Allah. Dan izinkan ya Allah. Sore hari ini. Hamba mendapatkan. Kekuatan darimu. Kekuatan. Untuk menerima. Semua takdir yang kau berikan. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Dan satu hal, saya dikasih tugas untuk memberikan door prize. Door prize-nya adalah hewan kurban ya. Insya Allah. Siapa yang mau hewan kurban? Acungkan tangan. Masya Allah. Baik. Boleh jujur, boleh. Boleh ya. Yang dapat hewan kurban. Bismillah. Siapa yang tadi pagi transfer kepada ibunya? transfer uang kepada ibunya. Yang seminggu ini transfer uang kepada ibunya. Tidak ada. Ada. Alhamdulillah. Ke depan. Tepuk tangan buat beliau. Masya Allah. Namanya siapa? Riza. insya Allah. Kapan transfer? Kemarin. Kemarin. Ke ibu? Iya. Yeah. siap bulan transfer? Iya. Yeah. Alhamdulillah. Sayang sama ibu ya? Sayang banget. mudah mudahan barokah ya. Dan insya Allah hewan kurban kita, kita berikan untuk seorang yang sangat berbakti pada orang tuanya. Namanya Mas Riza. Mana hewan kurbannya? Oh, coba gambar ternyata ya. Ya, alhamdulillah. Barakallah. Langsung diganti sama Allah dengan hewan perubahannya, Alhamdulillah. Barakallah. Salam buat Bunda. Masyaallah. Barakallah. Baik. Demikian. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.